Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Al-Mukhlisin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya lah yang tiada terhingga kita masih bisa menghirup udara segar pada hari ini, hari Jumat tanggal 20 bulan Jumadil Ula 1443 Hijriah. Semoga segala anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita semakin menambah kebaikan, menambah kualitas iman, takwa dan amal soleh kita. Karena itulah umur yang hakiki, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahwasanya kalau orang itu diberikan umur yang tidak digunakan untuk kebaikan, maka pada hakikatnya bukan umurnya. Tapi kalau dia digunakan untuk kebaikan, itulah umurnya yang sejati, umurnya yang hakiki, umurnya yang sebenarnya. Baik, pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pembahasan salah satu karya para ulama, yaitu tentang Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, karya Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala, di mana beliau menjelaskan dalam kitab ini dengan metode soal jawab untuk memudahkan ya mereka yang ingin mendalami tentang Aqidah Islamiyah bersumber dari Quran dan Sunnah dengan penjelasan yang mudah, maksud beliau ya, dengan penjelasan yang mudah, yang gamblang, sehingga dibuatlah metode soal jawab yang beliau menjelaskan di sini setiap pertanyaan atau hampir setiap pertanyaan disertakan ayat Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan yang lalu, jemaah sekalian, kita telah sampai di pertanyaan yang ke-93 di halaman yang ke-134. Kita masih membicarakan tentang al-iman birrusul, keimanan kepada para rasul yang merupakan salah satu dari rukun iman yang 6. Ya. Jadi di pertanyaan yang ke-93, kita kembali sedikit bahwasanya beliau menanyakan berapa jumlah rasul yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, lalu beliau menjelaskan ada 25 para nabi dan rasul, yang sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, mulai dari Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang dijelaskan ya, yang tidak dijelaskan lebih banyak. Yang tidak kita ketahui jauh lebih banyak. Yang dijelaskan ada 25 para nabi dan rasul. Nah, kita beralih kepada pertanyaan berikutnya ke-94. Man hum ulul azmi minar rusul? Siapa di antara mereka yang merupakan ulul azmi? Ya. Siapa di antara para rasul itu yang memiliki keteguhan yang sangat kuat di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, ulu artinya orang-orang yang memiliki, al-azm artinya tekad. Ulu, ulul, orang-orang yang memiliki, maksudnya di sini ya, para nabi dan rasul yang memiliki al-azm artinya tekad. Nah, siapa di antara para nabi dan rasul yang disebut ulul azmi, jemaah sekalian? Kata beliau, hum khamsah. Ya, mereka itu ada 5. 5 para nabi dan rasul. Dzakarahumullahu azza wa jalla 'ala infiradihim fi mawdi'aini min kitabih. Allah Subhanahu wa taala sebutkan nama-nama mereka dalam 2 tempat di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Tempat yang pertama yaitu di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-7, yang kedua dalam surah
Asy-Syura ayat yang ke-13. Ya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz akhadna minan nabiyyin, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian ya dari para nabi, mitsaqahum, wa minka, dan darimu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu, wa min Nuhin, dan dari Nabi Nuh, dua, wa Ibrahim, dari Nabi Ibrahim, tiga, wa Musa, dan kemudian wa Isa bani Maryam, dan Nabi Isa putra Maryam. Disebutkan di sini lima para nabi dan rasul yang disebut kemudian dengan ulul azmi. Kemudian dalam surah Asy-Syura Allah menegaskan, syara'a lakum minad-din, Dia Allah telah mensyariatkan bagi kalian, ma wasa bihi Nuha, ya, tentang agama yang telah diwasiatkannya kepada Nabi Nuh alaihissalam, walladzi awhayna ilaika, dan apa yang telah kami wasiatkan kepadamu, wa ma wassayna bihi Ibrahim, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, wa Musa, dan Nabi Musa, wa Isa, dan Nabi Isa, an aqimuddin wa la tatafarraqu fi, tegakkanlah agama dan janganlah kalian berpecah belah tentangnya. Nah, dari sini diambil kesimpulan sama sekalian lima para nabi dan rasul sebagaimana yang kita fahami dan kita yakini mereka adalah para nabi yang telah disebutkan itu, mulai dari nabi secara zaman, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merekalah para nabi dan rasul yang sangat-sangat luar biasa disebut dengan para ulul azmi. Nah, kemudian di pertanyaan yang selanjutnya yang ke-95, man awwalur rusul? Ya, siapa rasul yang pertama? Siapa rasul yang pertama sama sekalian? Ya, kita kenal ada nabi, ada rasul, ya. Kalau nabi belum tentu rasul, ya. Kalau rasul pasti nabi. Ya, biasanya rasul itu diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kitab, diberikan mukjizat. Ya, rasul diperintahkan untuk menyampaikan apa yang didapatkan berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Nah, siapa dari para nabi dan rasul itu yang merupakan rasul yang pertama? Ya, jawabannya awwaluhum ba'dal ikhtilaf Nuh alaihi salam. Ya, rasul yang pertama setelah terjadinya perselisihan adalah Nabi Nuh alaihi salam. Apa maksudnya perselisihan? Artinya setelah terjadinya munculnya kesyirikan pada zaman tersebut. Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Ya kan, dulu Nabi Adam alaihi salam diturunkan oleh Allah dari surga menuju ke bumi, ya, bersama ibu Hawa, ya. Kemudian mereka dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala, 1, 2, kemudian beranak cucu, dan di masa tersebut masih belum ada kesyirikan. Ya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sampai berlalu 10 abad. Ya, bisa dirujuk dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, setelah 10 abad, ya, kemudian ada beberapa orang soleh yang meninggal dunia di waktu itu setelah 10 abad. Nama mereka adalah Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq, Nasr. Ini nama orang-orang soleh di zaman dahulu. Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq, Nasr. Nah, yang menarik jamaah sekalian, mereka itu wafatnya berdekatan masanya, dalam waktu 1 bulan. Ya, dalam waktu 1 bulan mereka meninggal dunia. Ya, gegerlah ya kaum ketika itu, dan mereka pun berinisiatif, ya, supaya kita mengenang jasa-jasa mereka. Bagaimana kalau kita membuat ya lukisan dari wajah orang-orang soleh tersebut? Ya, kemudian setelah berlalu generasi tadi, generasi setelahnya datang. Ya, lalu mereka melihat, wah, ini nenek moyang kita membuat lukisan orang-orang soleh, pasti tujuannya untuk dimuliakan. Ya, bagaimana kalau kita buat patung saja? Akhirnya dibuatlah patung orang-orang soleh tadi, Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq, Nasr.
Kemudian datang generasi setelahnya, mereka melihat nenek moyang kami membuat patung-patung, pasti tujuannya untuk dimuliakan. Bagaimana kalau kita sembah saja? Nah, disitulah awal mula terjadinya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang nabi dan rasul, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam. Nah, Nabi Adam alaihi salam nabi. Nabi, tapi bukan rasul yang pertama. Nabi yang pertama Nabi Adam, kalau Nabi Nuh nabi dan rasul. Rasul yang pertama Nabi Nuh alaihi salam, karena di masa beliaulah beliau mulai memerangi segala bentuk kesyirikan umatnya. Ya, kita lihat penjelasan ulama tentang hal ini sama sekalian. Ya, dalil bahwasanya Nabi Adam alaihissalam adalah nabi yang pertama. Adam alaihissalam huwa awwalul anbiya. Ya, Nabi Adam alaihissalam adalah nabi yang pertama sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadis. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Apakah Nabi Adam itu seorang nabi?" Nah, beliau menjawab, "Na'am, nabiyyun mukallam." Beliau adalah seorang nabi. Walakinnahu laisa birasul. Ya, ini penjelasannya ya. Tetapi beliau bukanlah rasul. Karena nanti di hari kiamat, manusia ketika menunggu saat-saat hisab, mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Engkau adalah manusia yang pertama, menjelaskan kelebihannya Nabi Adam alaihissalam. Dan manusia memohon diberikan syafaat, agar Nabi Adam memohon syafaat kepada Allah. Tapi Nabi Adam meminta uzur. Kemudian Nabi Adam menyuruh datang kepada Nabi Nuh. Nah, ketika datang kepada Nabi Nuh, manusia mengatakan, nah ini kalimatnya, anta awwalu rasulin ba'athahu Allahu ilal ard. Engkau wahai Nuh adalah rasul yang pertama yang Allah utus ke muka bumi. Coba kita lihat di layar kalimatnya. Perkataan manusia kepada Nabi Nuh, engkau adalah rasul yang pertama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus ke muka bumi. Nah, ini adalah nas yang sharih yang jelas bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam adalah rasul yang pertama. Jadi kesimpulannya, nabi yang pertama Nabi Adam alaihissalam, dan rasul yang pertama Nabi Nuh alaihissalam. Ya, kalau Nabi Nuh rasul ya pasti nabi, karena sudah dijelaskan rasul mesti nabi, nabi belum tentu rasul. Nah, insyaallah bisa dilihat ya penjelasan lebih lanjut dalam Majmu' Fatawa Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, juz yang pertama halaman 317. Nah. Sehingga kata beliau, fa Adam abul bashar, ya, sehingga Adam itu adalah bapaknya manusia, wa huwa nabi, dan beliau seorang nabi, fa huwa awwalul anbiya, beliau nabi yang pertama dan rasul yang pertama Nabi Nuh alaihissalam. Ya, kita kembali kepada kitab jamaah sekalian. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna awhayna ilaika, sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama awhayna ila Nuh, sebagaimana telah kami wahyukan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Ya, jadi Nabi Nuh juga mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wan nabiyina min ba'dih, dan para nabi-nabi setelahnya. Kami telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada Nabi Nuh alaihi salam, sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh alaihi salam dan para nabi-nabi setelahnya. Ya, di sini terdapat isyarat bahwasanya Nabi Nuh alaihi salam adalah rasul yang pertama. Demikian pula firman Allah Azza wa Jal di dalam ayat yang lain, surah Ghafir atau Al-Mu'min ayat yang kelima, kadzabat qablahum qaum Nuh wal ahzab min ba'dihim, sebelum mereka kaum Nuh alaihi salam dan golongan-golongan yang bersekutu sesudah mereka telah mendustakan rasul. Ya, kemudian bisa ditambahkan hadis yang syafaat tadi ya. Manusia datang kepada Nabi Nuh dan mengatakan, engkau adalah
rasul yang pertama yang Allah utus ke muka bumi. Ya, jelas sekali, gamblang sekali bahwasanya Nabi Nuh rasul yang pertama. Ya, jadi rasul yang pertama Nabi Nuh tidak menafikan Nabi Adam, nabi yang pertama. Wadih, insyaallah ya, jelas ya. Baik, kemudian dijelaskan atau ditanyakan di pertanyaan yang ke-96, madakanul ikhtilaf, kapan terjadinya perselisihan tersebut? Perselisihan yang dimaksud yang di pertanyaan yang ke-95 di baris yang pertama. Perselisihan apa yang dimaksud atau kapan terjadinya? Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana baina Nuh wa Adam 10 qurun, adalah antara Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Nuh itu jaraknya atau masanya 10 abad. 10 abad. Kulluhum ala syari'atin minal haq. Ya. Semuanya atau seluruhnya masa-masa tersebut di atas kebenaran. Fakhtalafu, lalu setelah itu pun mereka berselisih. Setelah itu mereka berselisih. Ya, terjadilah ya awal mula datangnya kesyirikan setelah ya wafatnya 5 orang yang soleh tersebut, kemudian dimuliakan ya, tujuannya dimuliakan tapi pada akhirnya dikultuskan, kemudian pada akhirnya disembah ya oleh umat di zaman tersebut, dan itulah terjadinya awal mula kesyirikan di muka bumi. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 213, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa ba'athallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundzirina, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Ya, jadi nabi rasul itu tujuannya atau fungsinya, tugasnya tidak hanya memberikan kabar gembira tapi juga memberi peringatan. Ya, peringatan kalau seseorang atau umat beliau, umat masing-masing dari umat mereka berbuat kesyirikan, berbuat sesuatu yang mendatangkan murka Allah, maka bisa mendatangkan azab, bisa mendatangkan siksa neraka dan sebagainya. Nah, para nabi dan rasul mengancam, memberikan ancaman kepada umatnya, jangan sampai berbuat demikian, jangan sampai berbuat demikian, jangan berbuat kesyirikan. Ya, dan menyuruh kepada kebaikan, mengajak kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, menuntun umatnya untuk berbuat ketaatan dan kepada jalan ketauhidan. Baik. Kemudian di pertanyaan selanjutnya, manhum khatamun nabiyyin, siapa nabi yang terakhir? Khatamun nabiyyin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, penutup para nabi, ya, beliau adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada lagi nabi setelah beliau. Tidak ada lagi setelah beliau nabi atau rasul yang diutus. Ya, apa dalilnya jamaah sekalian? Mad dalilu ala dzalik. Ya, di sini ya, kelebihannya kitab ini semuanya dilandaskan kepada dalil dari Al-Qur'an maupun dari hadis, ya, dan ini adalah sesuatu yang memudahkan kita di dalam belajar. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah ayah dari salah seorang laki-laki di antara kalian, yang dimaksud adalah Zaid bin Harithah, walakin Rasulullah, namun beliau adalah seorang utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi-nabi. Ya, di sini ya bisa kita kasih garis bawah khataman nabiyyin, beliau penutup para nabi-nabi. Ya, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membenarkan, menyampaikan kepada kita dulu ada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh dan seterusnya, dan beliau membenarkan seluruh para nabi-nabi tersebut, para rasul-rasul tersebut, dan memerintahkan kepada kita untuk mengimani seluruh para nabi dan rasul tersebut tanpa terkecuali. Ya, dan beliau adalah khatamul anbiya wal mursalin sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membawa sesuatu yang baru. Ya, beliau hanya melanjutkan tugas para nabi dan rasul sebelumnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun syariatnya berbeda. Namun intisari dakwahnya sama, mengajak kepada tauhidullah dan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga bersabda, innahu sayakun ba'di, innahu sayakunu ba'di kadzabun thalathun kulluhum yadda'i annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin wa la nabiyya ba'di. Ya, akan ada sepeninggalku kadzabun, ya, para pendusta. Thalathun, yang jumlahnya ada 30 orang. Kulluhum yadda'i annahu nabi, masing-masingnya mengaku bahwasanya dirinya adalah nabi. Padahal aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Ya, di antara mereka adalah Musailamah al-Kadzab. Ya, Musailamah al-Kadzab yang mengaku dirinya menjadi nabi, ya, yang menggelari dirinya dengan Rahmanul Yamamah. Ya, akhirnya tidaklah orang menyebut Musailamah kecuali dengan gelar al-Kadzab, Musailamah sang pendusta. Ya. Jadi seandainya ada yang mengaku menjadi nabi, maka dia adalah kebohongan ucapannya dan tidak dibenarkan karena tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini khabar gaib yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa akan ada orang-orang yang mengaku-ngaku dirinya menjadi nabi berjumlah sekitar 30 orang. Wa fi sahih qauluhu li Ali radhiyallahu an, ya, juga di dalam kitab sahih, ya, yang footnote 210, ya, bisa di lihat kembali, yaitu sumber rujukan hadis ini riwayat Imam Tirmidzi, Abu Dawud dan yang lainnya. Kemudian di hadis yang selanjutnya dalam kitab As-Sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu an, ya, disebutkan biografi ringkas, ya, dari sahabat Ali radhiyallahu an, beliau adalah salah seorang dari 10 orang yang diberikan kabar gembira dengan surga. Siapa yang bisa menyebutkan ke 10 sahabat tersebut, 10 sahabat yang dijamin surga? Ya, silakan. Tafadhal. Aldi. Ya. 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 Ya, kurang satu. Ya, siapa tadi? Benar sekali, tambahnya Zubair bin Awam. Ya, Bilal benar juga, tapi di hadis yang lain. Ya, kalau yang di satu hadis 10 sahabat, ya, mudah menghafalnya ikhwan, yaitu 4 khalifah ditambah Tolha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Nah, ini kalau tidak salah Imam Suyuti punya bait, ya, bait untuk memudahkan menghafal itu semua. Nah, ya, satu di antara mereka adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, 10 orang yang dijamin surga itu maksudnya di dalam satu hadis, ya. Kalau di hadis yang lain tadi disebutkan di antaranya sahabat Bilal, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar terompah, kedua terompahnya Bilal di hadapan beliau di surga. Ya, lalu Nabi tanya apa amalan yang istimewa pada diri Bilal, lalu beliau menjelaskan tidak ada amalan yang lebih aku harapkan melebihi kalau beliau pas sudah bersuci, sudah wudu, beliau sholat apapun yang Allah kehendaki atasnya. Itu yang kita kenal dengan sholat sunnah wudu. Nah, penjelasan Nabi SAW bahwasanya beliau mendengar dua terompah Bilal di hadapan beliau menunjukkan Bilal termasuk ahlul jannah, ya, termasuk juga sahabat Uqasah bin Mihsan, ya, Uqasah bin Mihsan, yang ketika disebutkan tentang 70 orang yang dijamin, 70 ribu orang yang dijamin surga tanpa hisab, tanpa adab, kemudian dijelaskan ciri-cirinya, sifat-sifatnya Uqasah, lalu mengatakan, ya Rasul, doakan aku termasuk golongan mereka. Lalu Nabi SAW bersabda, anta minhum, ya, engkau termasuk mereka, engkau memang termasuk mereka, ya. Ini tidak lagi dijamin surga, 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, Uqasah bin Mihsan radhiyallahu anhu. Ya. Nah, kembali kepada Ali bin Abi Thalib, jadi salah satu di antara 10 orang yang diberikan kabar gembira dengan jannah. Ya, keutamaan yang lain, beliau radhiyallahu an salah satu khalifah yang 4. Ya, ini ahli sunnah wal jamaah mengimani dan memuliakan seluruh sahabat, terutama 4 khalifah yang mendapat petunjuk Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali.
keutamaan mereka sesuai dengan kekhilafahan mereka, sesuai dengan masa kekhilafahan mereka. Abu Bakar paling afdal, lalu Umar, lalu Uthman, lalu Ali, dan semuanya mulia, semuanya afdal. Ya, namun secara tingkatan demikian sesuai masa mereka. Kemudian kelebihan yang lain, ya ini dari segi keluarga ya, beliau adalah putra paman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ali bin Abi Thalib ayahnya Abu Thalib, Abu Thalib saudaranya Abdullah, Abdullah ayahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berarti Ali bin Abi Thalib sepupunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, misanan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meskipun Ali radhiyallahu anhu jauh lebih muda dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an adalah menantu, salah satu menantunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena menikah dengan putri beliau Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Ya, beliau masuk Islam saat masih anak-anak. Ya, pernah tidur di ranjang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggantikan posisi beliau ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah. Manaqibnya, maksudnya kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaannya tak terhitung banyaknya. Ya, sampai Imam Adz-Dzahabi membahasnya dalam satu jilid buku yang diberikan judul Fathul Matalib fi Manaqib Ali bin Abi Thalib. Ya, Fathul Matalib fi Manaqib Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi satu buku yang menjelaskan khusus tentang keutamaan-keutamaan dan fadilah dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang yang alim, ya, dalam ilmunya berhati-hati dalam mengambil hadis, gugur sebagai syahid pada tanggal 17 Ramadan tahun 40 Hijriah, usia beliau 60 tahun. Ya, usia beliau 60 tahun, ya, bisa dilihat lebih lanjut dalam Tadhkirah Al-Hafal. Nah. Baik. Ya, kita kembali ke bagian atas garis, ya, bahwasanya Ali radhiyallahu an, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu an, ala tardauna. Saya ulangi, ala tardo. Ya, ala tardo an takuna minni bi manzilati Harun min Musa. Illa annahu laisa nabiyyun ba'di. Ya. Tidakkah engkau wahai Ali ingin kedudukanmu pada diriku sebagaimana kedudukan Harun pada diri Musa alaihissalam? Ya, kita tahu bagaimana peran Nabi Harun di sisi Nabi Musa alaihissalam, yang mana Nabi Harun menguatkan dan mendukung, membantu dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Tidakkah engkau ridho wahai Ali, derajatmu atau kedudukanmu di sisiku seperti kedudukannya Nabi Harun di sisi Nabi Musa alaihissalam? Hanya saja tidak ada lagi nabi setelahku. Ya, kalau Harun nabi, seorang nabi membantu dakwahnya Nabi, namun engkau tidak demikian, ya. Namun kedudukannya seperti itu, seperti Harun kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Nah, di sini bisa kita kasih garis bawah, laisa nabiyyun ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dajjal, wa ana khatamun nabiyyin wa la nabiyya ba'di, dan aku adalah penutup para nabi, tidak ada lagi nabi setelahku. Ya, jadi jelas sekali hadis-hadisnya menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya wal mursalin, khatam penutup para nabi dan para rasul. Baik. Kemudian di pertanyaan ke-99 jemaah sekalian, beliau memberikan pertanyaan di sini lebih spesifik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pertanyaannya adalah bimadza ikhtassa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ghairihi minal anbiya. Ya, apa keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan para nabi-nabi yang lain? Lahu sallallahu alaihi wasallam khasa'isa katsirah. Ya, nabi itu sallallahu alaihi wasallam memiliki kekhususan-kekhususan, keistimewaan-keistimewaan yang banyak. Qad ufridat bitasnif, ya, yang disendirikan di dalam tulisan-tulisan para ulama. Ya, di antaranya dilihat di footnote, di antaranya kitab Dalailun Nubuwah. Dalailun Nubuwah karya
Al-Hafidz Abu Nu'aim Al-Asfahani, ya, wafat tahun 430 Hijriah, ini salah satunya. Minha, diantara keistimewaan Nabi SAW adalah kaunuhu khatamun nabiyyin, diantaranya adalah beliau sebagai penutup para nabi. Ya, tidak ada yang menjadi penutup para nabi kecuali beliau. Ya, artinya tidak ada nabi yang menjadi penutup para nabi kecuali Nabi Muhammad SAW, karena beliau berada di bagian penghujung dari seluruh silsilah para nabi dan rasul. Ini kekhususan, kekhususan Nabi Muhammad SAW. Kemudian diantaranya kaunuhu SAW sayyidu waladi Adam, beliau adalah sayyidu waladi Adam. Ya. Kama fassara bihi qauluhu ta'ala, ya. Keistimewaan yang lain, beliau adalah penghulu anak cucu Adam alaihissalam. Ya, sayyidu penghulu, waladi Adam anak Adam. Penghulunya anak Adam alaihissalam. Ya, ini sebagaimana penafsiran dari firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilkar rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd, minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat. Ya, rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berfirman langsung kepadanya, dan sebagian yang lain Allah tinggikan beberapa derajat. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah penghulu anak cucu Adam. Ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah penghulu anak cucu Adam wala fakhr. Tidak ada kebanggaan. Ya, maksudnya aku menyampaikan demikian itu bukan aku berbangga diri, tapi aku menyampaikan. Ya, supaya umat beliau tahu bahwasanya beliau adalah penghulu anak cucu Adam. Ya, jadi menyampaikan kelebihan itu ada dua, jemaah sekalian. Ada yang tujuannya ta'rif, ada yang tujuannya untuk membanggakan diri. Ya, di sini ta'rif untuk apa? Diketahui. Ya, seperti Ibnu Mas'ud dulu pernah mengatakan, tidak ada ayat yang turun kecuali aku tahu kapan dan di mana. Nah, itu memberitahu. Seandainya ada orang yang lebih tahu daripadaku, aku akan belajar kepadanya. Itu ta'rif, ya, bukan menonjolkan diri, tapi supaya diketahui. Ya, mungkin ada orang tanya tentang tafsir atau apa, tentang ayat, bisa kembali kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, sama juga kita mengatakan kepada seseorang, alhamdulillah saya faham tentang masalah ini, saya menguasai bidang ini misalnya, saya menguasai bidang itu misalnya. Itu tujuannya untuk apa? Diketahui. Tujuannya diketahui karena orang enggak kenal dengan kita. Nah, dengan dijelaskan sehingga tahu. Nah, itu dibolehkan. Yang tidak dibolehkan kalau tujuannya untuk membanggakan diri, menonjolkan diri, yang tidak boleh. Jelas ya sama sekalian. Ini termasuk sabda Nabi SAW, wala fakhr, ya, bukan karena kebanggaan. Tapi beliau menjelaskan agar umatnya tahu bahwasanya beliau adalah penghulu anak cucu Adam alaihissalam. Nah, ya, hadis ini dari riwayat Abu Hurairah, ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, Abu Dawud dan yang lainnya. Kemudian diantara keistimewaan beliau yang lain, jemaah sekalian, ba'athuhu sallallahu alaihi wasallam ilan nasi ammah. Ya, jadi Nabi SAW itu berbeda dengan nabi-nabi yang dahulu. Kalau nabi-nabi yang dahulu diutus kepada umatnya masing-masing, Nabi Muhammad SAW diutus bukan untuk bangsa Arab saja, tapi untuk seluruh umat manusia. Ya, kenapa jemaah sekalian? Karena tidak ada lagi nabi setelah beliau. Ya, kalau Nabi SAW hanya untuk khusus orang Mekah, bangsa Arab, ya, lalu siapa yang berdakwah untuk umat-umat yang lain? Sementara enggak ada lagi nabi setelah beliau. Maka hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, risalah yang beliau bawa memang benar pertama kali pada bangsa Arab di Mekah Al-Mukarramah, tapi seluruhnya, seluruh umat manusia harus mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakwah beliau tidak khusus tapi umum. Beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dahulu diutus seorang nabi kepada umat tertentu, ya, umat yang lain insyaallah sudah ada nabinya. Umat yang lain ada nabinya. Nah, adapun Nabi Muhammad SAW, karena beliau khatamul anbiya wal mursalin, maka apa yang beliau bawa sifatnya seluruh untuk seluruh umat manusia semenjak beliau diutus sampai hari kiamat nanti. Ya, ini pembeda. Salah satu keistimewaan beliau, dakwah beliau untuk seluruh umat manusia.
Ini yang keberapa ya, ikhwan? Jadi yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi adalah beliau khatamul anbiya wal mursalin, yang kedua beliau penghulu anak cucu Adam, yang ketiga dakwah beliau sifatnya menyeluruh. Itu bisa kita kasih nomor ya pakai pensil. Nomor tiga, dakwah beliau sifatnya menyeluruh, tidak hanya manusia, termasuk jin. Ya, termasuk apa? Bangsa jin. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhan nas, katakanlah wahai sekalian manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya, seluruhnya. Ya. Baik bangsa Arab maupun Ajam, bangsa Arab maupun non-Arab. Ya. Baik yang hidup di masa beliau maupun setelahnya sampai hari kiamat nanti. Baik yang berkulit putih, berkulit hitam, berkulit merah dan sebagainya, dari seluruh ras, dari seluruh bangsa. Ya, ini harus mengimani dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada hakikatnya beliau melanjutkan estafet, ya, tugas para nabi dan rasul-rasul sebelumnya, mengajak manusia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, melarang dari segala macam bentuk peribadatan kepada selain Allah. Dalil yang lain dalam surah Saba ayat yang ke-28, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyira wa nadhira, dan kami tidaklah mengutusmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan kepada umat manusia seluruhnya. Ya, ini bisa kita kasih garis bawah, kaffatan linnas, untuk seluruh umat manusia. Kalau di ayat sebelumnya jami'a, ilaikum jami'a, kepada seluruh umat manusia. Basyira wa nadhira, untuk memberikan kabar gembira, ya, adanya pahala, adanya kebaikan, adanya jalan ke surga. Nadhira, dan juga pemberi peringatan, adanya neraka, adanya azab Allah, adanya apa-apa yang diharamkan bila dikerjakan bisa mengakibatkan datangnya azab, murka Allah dan sebagainya, memberi ancaman. Ya, jadi memberi kabar gembira juga memberi ancaman. Itulah para ulama, para duat yang menyampaikan misi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, melanjutkan sifatnya juga seperti itu, basyiran wa nadhiran, memberi kabar gembira juga memberi peringatan. Ya, jadi dakwah itu tidak hanya memberi kabar gembira saja. Karena kalau kabar gembira saja, mungkin orang akan terjerumus kepada apa yang haram, terjerumus kepada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ancaman. Tidak hanya ancaman tapi juga ada kabar gembira, basyiran wa nadhiran. Yang keempat, di antara kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam salah satu hadis beberapa perkara. U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli, aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 5 perkara. Lam yu'tahunna ahadun qabli, yang belum diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku. Ya. Ini bisa kita nomorkan ke yang keberapa? 4 ya. Nusirtu birru' masirata syahr. Ya, aku diberikan pertolongan oleh Allah dengan rasa takut dari jarak 1 bulan. Ya, maksudnya ketika Nabi SAW dan para sahabat hendak berjihad fi sabilillah, maka musuh yang akan dihadapi itu sudah diberikan oleh Allah, dihinggapkan kepada diri mereka rasa takut sebelum bertemu dengan Nabi dan para sahabat. Jarak 1 bulan sebelumnya sudah diberikan rasa takut di hati-hati mereka. Kemudian apa lagi? Waju'ilat liya al-ardu masjidan wa tahuran. Ya, yang kelima, dijadikan untukku bumi ini seluruhnya untuk tempat salat dan alat bersuci bagiku. Fa ayyuma rajulin min ummati, siapa saja dari umatku adrakatus shalah, yang mendapati salat, falyusalli, hendaklah dia salat. Ya, di salat di mana saja dari muka bumi ini, kecuali tempat yang dilarang tentunya ya, seperti kamar mandi, atau tempat yang di situ tidak suci dihindari. Tapi tempat yang lain yang suci bisa sholat padanya. Ya, jadi jangan sampai menyia-nyiakan waktu sholat, jangan sampai menyepelekan masalah sholat ini. Dijadikan bagiku bumi ini sebagai masjidan wa tahura, tempat sholat dan alat bersuci bagiku. Wa uhillat li al-ghanaim, yang keenam, dihalalkan bagiku ghanimah, harta rampasan perang. Walam tahilla li ahadin qabli, padahal dulunya belum dihalalkan sebelumku.
Ya, jadi dulu kalau ada nabi di zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misalnya ada jihad fi sabilillah, lalu mereka menang mendapatkan ghanimah, nah itu ghanimahnya harus dikumpulkan. Ya, setelah dikumpulkan jamaah sekalian semuanya, akan ada api yang turun dari langit kemudian menghanguskan, memakan seluruh ghanimah tersebut sampai musnah. Nah, itu di zaman dulu seperti itu. Nah, di zaman Nabi Muhammad SAW, ghanimah boleh untuk dibagi. Ya, sesuai pembagian Nabi Muhammad SAW. Ya, dijelaskan tata cara pembagiannya dalam fikih. Dan ini artinya dibagi, tidak dimusnahkan seperti zaman dahulu. Ini berbeda. Kalau dulu tidak boleh diambil sedikit pun, akan dimusnahkan. Kalau di zaman Nabi SAW dihalalkan. Ya. Ini yang keberapa? Yang keenam ya. Yang ketujuh, wa'utitu as-syafa'ah. Wa'utitu as-syafa'ah. Dan diberikan kepadaku syafa'at. Ya, diberikan kepadaku syafa'at. Ya, syafa'at Nabi SAW ada beberapa macam. Ada kurang lebih 6-8. Di antaranya yang pertama, syafa'atul uzma. Syafa'at yang paling besar, yang akan diterima oleh seluruh manusia. Ya, yaitu untuk dipercepat hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hisabnya manusia supaya dipercepat, mereka mohon kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkenan dan beliau bersujud di bawah arsy-Nya Allah. Nah, ini syafaat yang khusus, tidak diberikan kepada nabi yang lain, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedelapan, wa kana an-nabiyyu yub'ats ila qaumi khassatan. Wa bu'itsu ilan nasi kafatan. Saya ulangi, wa bu'itsu ilan nasi amatan. Adalah nabi yang dulu itu diutus kepada kaumnya masing-masing, maksud beliau secara khusus, dan aku diutus kepada manusia secara umum. Aku diutus kepada manusia secara umum. Ini pembeda. Dulu setiap umat, adapun aku untuk seluruh umat manusia. Ya. Berarti yang delapan ini sudah berulang ya, di atas berarti tujuh ya. 7 sampai di masalah syafaat tadi. Nah, hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim, disepakati oleh keduanya, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Ya, lafaz hadis ini. Baik. Kemudian di bagian akhir dari pertanyaan yang ke-99, beliau menyebutkan sebuah hadis di mana beliau bersabda, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya." Ya, maksudnya demi Allah, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidak ada seorang pun dari umat ini, baik dia Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia meninggal dan dia tidak beriman terhadap apa yang aku diutus dengannya, illa kana min ashabin nar, kecuali dia termasuk penghuni neraka. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan masih banyak lagi keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain dari yang telah kita sebutkan. Kita lihat di footnote, keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Ya, penulis Al-Fath, Al-Fath maksudnya insyaallah yang dimaksud Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari karya Imam Ibnu Hajar rahimahullah, menyebutkan 17 di antaranya. 5 yang telah disebutkan dalam hadis Jabir, 5 yang telah disebutkan dari hadis Jabir radhiyallahu an. Kemudian yang keenam, jawami al-kalim. Ya, maksudnya Nabi itu sallallahu alaihi wasallam diberikan kata-kata yang singkat tapi padat maknanya. Artinya kalau kita pelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kata-kata sabda-sabda beliau ringkas tapi membuat makna-makna yang dalam. Artinya disebut dengan jawami al-kalim, diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian apalagi jemaah sekalian, beliau sebagai penutup para nabi. Ya, tadi saya jelaskan, yang kedelapan, saf-saf kita dijadikan seperti saf-safnya para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, ayat-ayat terakhir surah Al-Baqarah. Yang ke-10, kunci-kunci perbendaharaan bumi. Yang ke-11, diberi nama Ahmad.
Ya, ini salah satu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain Muhammad adalah Ahmad. Ya, kemudian nama beliau yang lain adalah Al-Mahi. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian umat beliau adalah umat yang terbaik. Artinya dari umat nabi-nabi dulu sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat beliau yang terafdal, paling mulia adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apalagi yang ke-13, diampuni dosa beliau yang telah lalu dan kemudian, ya, seandainya ada kekhilafan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu semua telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mengingatkan kita akan hadis Aisyah radhiyallahu an ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat tahajud yang begitu luar biasa. Maka Aisyah bertanya, kenapa engkau memberatkan dirimu ya Rasul, padahal Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Maka beliau menjawab, afala uhibbu an akuna abdan syakura, ya, tidakkah aku ingin untuk menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur. Ya, jadi para nabi dan rasul adalah maksum, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seandainya ada kekhilafan dari beliau maka telah terampuni itu semua, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Ya, dan beliau adalah seorang yang maksum. Kemudian apalagi yang ke-14, sungai Al-Kautsar, ya, sungai Al-Kautsar yang di surga, kemudian juga mengalir dan ada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam di haud beliau di padang mahsyar yang akan dilewati oleh umat beliau, dan umat beliau akan mendapatkan ketika meminumnya tidak akan haus selama-lamanya. Juga sungai Al-Kautsar di surga. Ya, ini mengingatkan kita akan surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Ya, Al-Kautsar ditafsirkan dalam tafsir As-Sa'di adalah kebaikan yang banyak, anugerah yang banyak, salah satunya adalah sungai di surga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian panji pujian. Kemudian yang ke-16, syaitan atau qarinnya masuk Islam. Ya, ini adalah hadis, ya, yang Nabi SAW menjelaskan bahwasanya tidak ada seorang pun itu kecuali ada qarinnya, ada temannya. Temannya di sini maksudnya syaitan. Setiap orang itu ada syaitan yang menggodanya. Lalu sahabat tanya, tidak juga, engkau juga demikian ya Rasul? Ada syaitan yang bersama engkau? Maka beliau menjelaskan, benar, iya. Tetapi Allah membantuku sehingga syaitan yang bersamaku itu masuk Islam. Nah, ini maksudnya kekhususan. Khusus bagi Nabi SAW, syaitan yang berusaha untuk menggoda beliau itu masuk Islam. Tidak seperti manusia yang lain, yang setiap kita ada syaitan yang selalu ingin menggoda diri kita. Nah, kemudian Ibn Abbas lupa yang ke-17, namun As-Sun'ani, Imam As-Sun'ani yang punya kitab Subulus Salam, syarah Bulughul Maram, beliau dari Yaman, menyebutkannya dalam ta'liknya atas Ihkamul Ahkam, karya Imam Ibnu Daqiqil Id, yaitu apa? Istri-istri beliau menjadi penolong bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri-istri beliau menjadi penolong bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummahatul mukminin, ya, Khadijah, Aisyah, kemudian Hafsah, ya, dan lain-lainnya. Kemudian ditambahkan 4 lagi, yaitu sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di antaranya kedermawanan, ya, al-jawad, ya, luar biasa. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah setelah sholat itu beliau beranjak dari tempat pengimaman ke rumah beliau, dan para sahabat khawatir, ya, ternyata beliau menjelaskan beliau lupa ada emas di rumah beliau dan ingin beliau bagi-bagikan segera. Ya, beliau tidak ingin menginap di rumah beliau, beliau bagi-bagikan segera. Terutama kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu di bulan Ramadan. Ketika malaikat Jibril, ketika beliau bertadarus dengan malaikat Jibril alaihissalam setiap harinya di bulan Ramadan. Kemudian apalagi keberanian, ya, keberanian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, saja'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian kathratul jima', ya, dan ini semua termasuk kekhususan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian dan sangat kuat, ya, Nabi sallallahu alaihi diberikan kekuatan fisik yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, adanya perang Badar, perang Uhud dan sebagainya. Setelah beliau diutus menjadi nabi dan rasul, ya, beliau diutus menjadi nabi dan rasul usia berapa? 40 tahun. Di Mekah 13 tahun, ya. Kalau kita anggap di atas usia 50 tahun, ya, beliau banyak berjihad fisabilillah. Ya,
kita bayangkan kekuatan fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lebih lanjut bisa dilihat dalam Al-Jami' As-Saghir karya Imam Suyuti, juga Al-Jami' Al-Kabir bagi siapa yang ingin menambah lebih dalam. Ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan bahwa sebagian ulama ada yang menghitung keistimewaan beliau hingga mencapai 60 banyaknya. 60 banyaknya keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Masya Allah, luar biasa ya. Ya. Siapa yang ingin menuliskan 60 tersebut bisa dihadirkan ya di pertemuan mendatang. Ya, tafadhal. Ya, barang siapa ingin menuliskan kelebihan-kelebihan yang lain ya dari kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai yang pertama sampai yang ke-60, maka baginya untuk hal tersebut jazakumullahu khairan. Ya. Wallahu a'lam. Ya, bisa dilihat dalam Fathul Bari, Hasyiah As-Sunani, kemudian juga Ihkamul Ahkam karya Imam Ibnu Daqiqil Id, Al-Matba' As-Salafiyah, ya, perpustakaannya di Mesir. Nah, ya, ini rujukan atau tambahan faedah ya dari pensyarah kitab ini jazakumullahu khairan. Ya, insyaallah demikian ya jamaah sekalian, kita cukupkan di pertanyaan yang ke-99. Ya, dan sekali lagi ini menunjukkan ya kemuliaan para nabi dan rasul, terkhusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memotivasi kita untuk lebih dalam, lebih semangat ya mempelajari tentang sirah nabawiyah, sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan ditanya kita di alam kubur, ya man nabiyyuka, siapa nabimu. Ya, mudah-mudahan penjelasan dalam kitab ini akidah golongan yang selamat memberikan tambahan kemantapan iman, kemantapan akidah pada diri kita, dan sangat baik kalau kita tularkan hal ini kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, agar mereka di atas akidah ahli sunnah wal jamaah, menambah keilmuan mereka terutama tentang al-iman atau rukun iman yang 6. Barakallahu fikum, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.